Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM, PKH, dan BPNT, penerima lama dan penerima baru. Ada informasi terbaru yang harus diketahui, dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap kelima maupun BPNT alokasi bulan September dan Oktober yang pada hari ini yang sangat istimewa. Alhamdulillah, untuk proses pencairan PKH tahap kelima dan BPNT alokasi bulan September dan Oktober ini benar-benar sudah mulai dicairkan secara bertahap di berbagai daerah pada hari ini. Bagi Anda KPM, PKH, dan BPNT yang merasa sudah ada informasi pencairan dari pendamping untuk mengecek khusus KPM, PKH, dan BPNT, inilah yang pada hari ini sudah boleh mengecek kartu KKS-nya. Siapa tahu rezeki sudah ada kejutan, ada saldo bantuan yang masuk. Dan berikut terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang sudah terpantau cair bantuan sosial. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja keluarga penerima manfaat KPM, PKH, dan BPNT yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini. Saya doakan bagi KPM, PKH, dan BPNT, semoga uang bantuan PKH tahap kelima maupun BPNT Anda semoga cairnya sesuai komponen dan tidak berkurang sama sekali. Dan berikut update bantuan sosial yang sudah terpantau cair pada hari ini. Simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama bahwa alhamdulillah pada hari ini yang sangat indah, penuh kebahagiaan, banjir bantuan sosial masih sedang dilanjut dicairkan oleh Bank Himbara ke masing-masing kartu KKS KPM yang namanya sudah masuk di dalam data bayar SP2D. Bagi KPM yang merasa pada hari ini sudah dicek belum cair, harap bisa bersabar menunggu karena pencairannya ini bertahap dan berbeda-beda di masing-masing daerah. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM yang pada hari ini sudah terpantau cair. Yang pertama ini untuk di daerah Jogja, Jawa Tengah juga sudah mulai cair PKH tahap kelima. KPM dari Jogja ini ada saldo masuk bantuan PKH tahap kelima senilai Rp250.000 di kartu KKS Bank Mandiri. Saya ucapkan selamat. Kemudian selanjutnya PKH Bank Mandiri di Banyumas ini sudah cair, KPM cair senilai Rp500.000. Saya ucapkan selamat bagi KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.